ketemu, diskusi kebangsaan, diskusi tentang masyarakat kami yang ada di Semarang, diskusi tentang pandangan beliau untuk kami, khususnya masyarakat minoritas dari Indonesia Timur. Beliau sangat luas wawasan kebangsaannya dan khususnya mengenal sekali orang Indonesia Timur. Ya, luar biasa. Beliau tadi cerita tentang pengalaman beliau waktu kunjungan ke Indonesia Timur, ke Kupang, pernah juga ke asrama NTT di sini, asrama Papua di sini. Dan luar biasa. Pak Ganjar, pesan kami, dari, khususnya buat kami sebagian besar masyarakat Indonesia Timur, kami merasa negara ini perlu dijaga, seperti bagaimana sekarang Pak Ganjar menjaga di Jateng. Kita nggak tahu masa depan, tapi kami percaya bahwa orang-orang nasionalis, orang-orang yang paham kebangsaan akan dipakai Tuhan untuk menyatukan kami. Pesan kami buat masyarakat Jateng, terima kasih untuk sudah menerima masyarakat kami yang ada di sini, bahwa kami ketua diaspora juga dari Rote. Dan kalau bisa, masyarakat Jateng silahkan datang ke NTT, banyak tempat wisata di sana, tempatnya alami, makanannya juga seger-seger, dan tempatnya eksotik. Budayanya bagus. Bagus, izin kami dari masyarakat Termano menyampaikan kaya Termano. Ini khusus motif-motif Termano juga. Oh lain ya motifnya? Iya. Terima kasih. Jadi nanti cara-cara pakainya gimana? Nah, sekarang. Iya, bos. Langsung. Gini loh, guys. Tutorial pakai ya, guys. Jadi kita tutorial pakai. Nah, beliau ini mesti kenalkan dulu ya, guys ya. Iya. Jadi gimana cara pakainya? Mirip-mirip. Jadi kapan lagi kita bisa, ya, ada raja yang mau pakein. Ya, kain apa namanya tadi? Motifnya badongko. Ini badongko, badongko. Ini khas dari Nusa Kami, dari Tajan Kami Termano. Sama kayak yang pakai Pak Jokowi itu. Oh, iya. Oke, ini lingkar biasa aja. Tetap pakai celana panjang biasa. Iya, pakai celana. Kalau ini menyesuaikan nanti pakainya mau dipakai begini, begini biasa pakai sana. Terus di gulung saya. Kalau kita gulung biasa juga bisa. Jadi kami memberikan kain tenun dari kerajaan Kami Termano, itu khusus kainnya, tenunannya, motifnya badongko dan ada bunga pendek dan topi tilangga. Pesan bahwa satu, ada kekayaan bangsa Indonesia ini yang dari leluhur itu sudah diwariskan. Pesan dari topi tilangga itu bahwa kita harus selalu ingat kekayaan di atas.